Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha, Transmart Onyx Neo, iaitu set phone telinga nirwaya sebenar ataupun TWS yang terkini daripada Transmart untuk tahun 2020 ini. So, apa bezanya Onyx Neo dengan produk-produk Transmart yang sebelum ni? Yang pertama, Transmart dah kembali menggunakan USB-C berbanding dengan produk mereka yang sebelum ni yang menggunakan USB-A yang terbina sebagai pendrive untuk mengecas TWS mereka. Transmart Onyx Neo ini baru saja dilancarkan Malaysia pada bulan ini dan akan dijual di Malaysia melalui laman atas talian seperti Shopee. Ini adalah TWS jenis yang moden, jadi ia menggunakan chip Bluetooth 5.0. Okey, di belakangnya tiada apa-apa di bahagian bawah ini. Di belakang hanya ada USB-C dan engsel. Hadapan adalah lampu LED 1 dan tempat buka. Di dalamnya ada beberapa pengiktirafan dan sebagainya. Atas adalah logo Transmart. Okey, kemasan pada port pengecasan ini adalah rasa premium dan setaraf dengan mana-mana TWS yang berada di pasaran, jadi ia tidak berasa murah. Membuka dan menutup terasa agak solid dan memuaskan. Kemudian di dalamnya menggunakan pengecasan berasaskan magnetik seperti mana-mana port pengecasan. Okey, phone telinganya adalah plastik sepenuhnya. Tiada lagi rekaan catur seperti sebelum ini dan ia menggunakan kemasan yang berkilat dan plastik. Di bawahnya adalah plastik matte yang mana juga sama seperti produk Transmart sebelum ini. Rekaan keseluruhan pada phone telinga ini juga adalah sama sahaja dengan Transmart Spunky Pro dan Transmart yang lain-lain. Mungkin ini adalah identiti Transmart yang terkini. So, ini adalah lampu berwarna merah menggunakan lingkaran yang penuh di bahagian atas yang nampak sedikit elegan berbanding dengan produk Transmart yang sebelum ini. Dia mempunyai satu pengasingan audio kerana sebaik saja saya memasukkan phone telinga ini ke dalam telinga saya, audio keliling saya adalah sedikit kedap dan saya kurang dengar suasana keliling saya. Jadi ini buat mana ia menggunakan satu rekaan yang agak baik untuk sebuah TWS. Sekarang saya berada di tahap audio yang paling maksimum, iaitu aras suara 100% dan saya sendiri tak dengar apa yang saya sedang bercakap sekarang. Ini bermakna pengasingan audio yang digunakan adalah baik-baik saja. Walau bagaimanapun sedikit mengecewakan kualiti audio apabila set phone telinga ini berada pada tahap 100% adalah kurang enak dan punya pengalaman pendengaran yang kurang memuaskan. Okay, saya akan perlahankan audio. Sekarang aras audio adalah sekitar 30%, baru saya boleh mendengar suara saya bercakap sekarang. Okey, itu agak menarik, maknanya macam saya katakan tadi, pengasingan audionya adalah bagus. Vokal Transmart Onyx Neo ni adalah baik-baik saja, ia bukannya yang sempurna ataupun yang paling baik. Bassnya bagi saya kurang memuaskan, mungkin kerana kedap audio dekat phone telinga ini adalah terlampau kedap. Jadi pengasingannya boleh katakan terlebih-lebih. Jadi kualiti audio secara tidak langsung memberikan satu pengalaman yang kurang memuaskan. Secara keseluruhan ia agak selesa di telinga. Tapi jika anda ingin tanyakan kepada saya kualiti audio berbandingkan Transmart Onyx Neo dengan Transmart Spunky Pro, saya akan katakan Spunky Pro mempunyai kualiti audio yang lebih baik. Jadi Transmart Onyx Neo ni akan dijual pada harga RM199 sahaja. Jika anda pantas membelinya, anda mungkin boleh dapatkan harga lebih murah sempena promosi-promosi yang berada di atas talian sekarang. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.